Nyari buttonnya. Siap. Nyari tombolnya. Elevator, cakep. Si paling ribet. Di mana tempat yang belum kebuka? Hah? Ya kan? Kayak alien shooter. Ini sampai tamat kan, Bang? Apa? Sampai tamat. Kamu ini ngomong apa? Gak boleh ngomong kayak gitu. Ya. Jangan bilang kita mesti ke atas. Yang tadi. Ini kan gak ada apa-apa ya. Kita nyari tombol. Anjing, nyari tombol doang aja gak bisa. Kesel gak sih? Kayaknya ke sini sini. Ih, ini bug. Oke. Banyak utang namatin bener daripada ditambah-tambah. Jadi gue langsung bilang kalau ada orang, "Bang ini tapi kamu ngomong apa? Ngomong enggak boleh gitu." Oke. Aduh, monsternya beda nih. Coba. Invalid password. Kenapa sih dia gak bisa ditembak di situ? Enam, empat, lima. Nah. Loh. Badan, badan, badan. Wah, lebih keras ini ya. Gak bisa dibuka. Menarik game-nya ya. Kenapa lah gak ini ya, gak ngaruh ya. Ini yang paling gue takutin adalah habisnya peluru. Ini asik, nggak gini ya. Ini suara zombie. Kita harus punya shotgun ntar nih. Kelihatannya ya. The rapid metabolism cause an excessive amount of gases in the some zombie abdomen. In the gas pressure goes overboard, the zombie will explode and release a large amount of energy. Oke, okay. Ada zombie yang bisa meledak ya. Maksudnya dia mau ngomong gitu. Nah, biar nambah.
tapi siap. Dari stalemannya sih gue suka ya. Wait. Nah, dapat nih tombol. Nah, elevator button lo susah banget hidup lo. Tapi kita belum dapetin shotgun ya. Walau-walau kaget gue. Kita gimana datangnya. Oh salah arah, salah jalan. Salah jalan. Kesehatan gue di mana? Gak ada ya. Muka, berdasarkan muka gue di gambar kiri bawah. Gimana gak ngundang zombie? Bunyi-bunyi melulu. Ya peluru gue tinggal segitu bro. Saya tak yakin di Indonesia gak bakal, saya yakin sih Indonesia gak bakal ada zombie apocalypse. Abisnya udah booster 3 kali. Itu dia. Itu alasannya ya. Soalnya kita punya, punya obat tolak angin bro. Lupa, save dulu. Soalnya di kita apapun, kita tolak angin gitu. Ya kan. Ini jangan dipakai dulu ya, gunpowder ya. Takutnya nanti perlu buat combine. Kasih nanas biar gak keras, siap. I'm glad that you are reading this. At least it means that you are still alive. Gitu ya. Gitu ya cara dia ngasih tahu. Gak ada WhatsApp. You can use it to talk each other, okay. However, someone set up signal jammers in here. Ya Allah. Gue mesti nyari sinyal jammer. Astaga. Suaranya annoying. Gak bisa ya. Ada bug. Nemuin biar minimal musuh ngurang satu ntar. What? Darkness does not hide the truth. Oh, ini tempat safe. Enggak bisa ya. Oke. Ini apa? Apa bedanya sama ini? Modify. Bisa dimodify. Oke. Okay.
Gimana caranya nih? Aku tertipu ya. Padahal maksudnya matiin aja gitu. Nah. Halo. Kenapa shell empty aja gitu? Kita belum punya kartu yang kedua. Patung yang tengah nggak bisa ditarik. Nggak bisa ditarik dia. Nah, ini bisa turun. Oke. Gue mengkhawatirkan peluru gue aja sih. Peluru gue udah habis tuh. Gue mengkhawatirkan peluru gue dari tadi tuh. Oh, ini sinyal jammer. Oh, kayaknya ditembak ya. Pistol ammo banyak. Itu baru satu, kita butuh nyari tiga. Ya gak sih? Minggu ini gak ada bergidik om, ada abis ini. Sekarang jam berapa nih? Bergidik lu lah ya. Seru nih tapi ini ternyata gamenya. We are going to test it out. A sama A jadi B gitu kan. Gue mau pasang tapi peluru gue masih 21. Ntar aja. Kelihatan. Kurang ya. Oke. Oh, ini yang tadi tuh. Oke. Mati. Oh, di atas. Shotgun. Oke, ini buat. Oke. Nge-absorb. Dua. Kita udah nyampe, udah dua sinyal jam ya. Oke, harusnya gue bisa walkie-talkie, bener nggak?
Harusnya ya. Fire. Oh, udah nggak tahu. Pakai doa udah. Gue belum ketemu sama level 2. Ini nggak bisa inventory full. Inventory full lagi, cok. Biar bisa diambil. Slide show B. Gue tuh pengen, gue takutnya diperluin gitu, tau gak lo? Tapi banyak sih jadi ya peluru gue. Gue yang penting peluru banyak nih. Ini slideshow kemana coba? Oh, ini slideshow pasti ada hubungannya sama yang kita bakal mau buka nih, yakin gue. Steve, yes, I can hear you, Alexander. Ya Allah, Steve. Where are you now? Where? I think I'm outside of office hall. Okay, I'm opening the remote control gate now. Tunggu banyak. Sumarno nepang, nah lo, Yujum, tahu Yujum? Wow, gunpowder-nya banyak bro. Oh, enggak inventory full. Kita saatnya menggabung combine ya kan. Ntar kita lihat dulu nih. Ambil dulu. Ini apa? Apa ini? Submachine. Oke, submachine ya. Inventory aing full, guys. Oh. Tadi supaya save. Oh, ini slide show. You have to find process the can. You can use fingerprint to unlock door. I may have left it in the old building Botany Lab. You can try to search for the place. Botany Lab, how do I get there? Okay, one step at time. First you need to find a way. Harus di new building. Once you are out, I'll contact you. Kayaknya bajingan deh temen ini. Kayaknya ya. Combine A sama B gak gitu. Nah, ini dia yang tadi nih. Foto gak sih nih? Daun. Api. Daun satu. Tiga, satu. Gak jelas api. Ini benar.
Kayaknya ada baiknya gue save dulu deh. Tadi tempat save di mana ya? Yang bisa disable juga. Oh, di sini bukan sih? Di mana ya? Ini dia. Yoi. Whatever there is, it looks good. Ini tadi bisa dikombain gak sih sebenarnya? Ini dikombain. Ini udah kepake bukan sih? Oke. Si sabar banget. Sebelum kita maju melangkah, barang-barang di sini saya mau ambilin dulu soalnya. Oh, ini. Kita akan bisa lihat slide soa. Loh, kan udah aku taro tadi. Saya coba. Belum ya. Oke. Jangan bilang Astagfirullahaladzim. Nggak usah jauh-jauh dong tadi harusnya. Apaan tuh lewat? Apaan? Ini kayaknya harus dibakar. Oh, ini ada powder. Nggak kelihatan sama kita. Bang, ke meja biliar tadi nggak sih bang? Yang mana meja biliar, di mana? Tadi gak lihat gue meja biliar, di mana sih meja biliar? Oh, ini ya. Ah, Anjing, teka-teki lagi ya. Nah, kita dapat card level 2. Berarti kalau kita bisa dapat card level 2, yang ini kita bisa buka dong. Oke.
mulai sembarang nembaknya gue. Nervous guys, nervous. Bang, berita buruk, MU kalah. Baik banget. Wow, semangat banget gue. Ini pasti dibakar nanti. Oke. Heaven dah, Bung Lol dah hadir. Bung Lol dah hadir. Bung Lol sudah hadir, guys. Ini apa lagi nih? Combine yang mana lagi yang kita perlu dapat? Hah? Oh, dari sini. Berarti kita harus nyari api dulu. Tadi yang bisa dibuka sama level 2, ini satu lagi. Yang palanya dilindungi repot juga ya. Gunpowder C siap. Senjata baru pas ini. Suuu, machine gun bro. Machine gun. No machine gun. No machine gun. Combine machine gun. Modding your weapon. Ngerti. Apalagi ini. Oh, ini yang buat tangan. Kita mesti mencari tangan prostetiknya dia ya. Oke. Pertanyaannya itu adalah bagaimana cara membakar itu? Bagaimana cara membakar? Oh, nggak bisa dibawa. Kayaknya kita mesti nyari tempat lain deh. Kita akan mencoba mencari. Tuh ada fire di situ. Gue curiga ini adalah jawabannya ya. Ah, ini kotak yang tadi di atas nggak bisa diambil tapi ya. Ada level 2 lagi yang belum kita datengin gak sih? Ada gak sih level 2? Bang, bergidik bang. Bener juga lo. Oke. Jangan lupa ya dicek gamenya. Siapa tahu kalian suka. Save dulu guys. Cukup lumayan menarik. Cukup lumayan menarik. Lumayan kan? Berapa duit bang? Coba ntar kita cek ya abis ini. Ini udah di save kan? Gimana cara quitnya? Ini ya berarti ya. Heaven does. Wush. Depannya aja mirip cuy. Tapi dibandingkan lo harus niru RE dengan gameplay style yang sama, gue rasa Heaven does ini cukup lumayan berhasil dengan meniru stylenya isometrik chibi-chibi gitu.
dibandingkan lo harus meniru secara plek-plek style yang sama. Banyak banget game-game yang meniru Resident Evil tapi tidak cukup. Dia tuh kan mengubah sebuah tampilan isometrik yang ada di Resident Evil 1, 2, 3 yang 3D dan isometrik, terus ngerubahnya menjadi lebih kecil aja gitu. Dan lebih ya kurang lebih hampir sama kayak 1, 2, 3 tapi lebih chibi aja karakternya.